Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri One Million Dollar Voice dalam masuk episod ke-13. So jom kita tonton. Bukan saya tak janji apa-apa dengan dia. I faham awak tak ingat apa yang jadi. Tapi memang you buat Aida. It's like it's not you but it's you. Faham tak? Maksudnya apa? Maksudnya I kena bawa you jumpa psychiatrist biar doktor pakar yang diagnose you. Psychiatrist? No. Saya tak gila. Saya tak juga gila. Tapi aku nak sihat. No. Saya tak gila. Kalau Aida tak gila, tapi yang dia buat sebelum ni tu untuk apa? Untuk raih perhatian ataupun untuk dia menyingkirkan diri dia sendiri daripada program yang mana bukan kehendak dia tapi kehendak mak dia. So selama dia ni lah, kesian juga lah dengan Aida ni sebab back story Aida ni memang dari mula kita tahulah di mana dia jadi peserta atau nak jadi artis rakaman tu sebab kehendak mak dia. Yang mana mak dia ni mungkin ada cita-cita lah nak jadi artis rakaman tapi tak menjadi. Jadi dia jadikan anak dia tu sebagai sebagai impian dia. Kalau tak boleh dia, anak dia, anak dia lakonan Tracy Sinidol yang ada iras Mira Filzah. Pernah berlakon dengan Mira Filzah sekali. Kalau korang ingatlah drama tu, saya berlupa dah. Drama Ustaz, Ustaz Kamer lah. So dalam adegan ni, Aida Aida tak percaya dia ada penyakit kecelaruan identiti diasosiatif ataupun TJ sengaja mempergunakan keadaan Aida itu untuk melariskan program yang dia jadi penepik lah, jadi showrunner. Agaknya TJ ni betul betul-betul concern ke pasal keadaan Aida tu ataupun dulu-dulu sekali. Itulah, jumpa lagi esok, sekian.